Baik, dihimbau kembali bagi seluruh peserta, dipersilahkan untuk menyalakan video dan menonaktifkan suara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasul ba'dah. Yang terhormat Kuartir Cabang Prambanan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon Ramanda Eko Priyo Agus Nugroho SPDI. Yang kami hormati Kesiswaan Putri Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta. Yang kami hormati Pembina Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon Pangkalan MBS Yogyakarta Ramanda Muhammad Fauzan Yahsha Eshum. Yang kami hormati Ketua Kobilah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon Rakanda Faris Abdul Rashid. Yang kami hormati Penanggung Jawab dan Demisioner Dewan Kerabat Siti Hamamah. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta. Dan yang kami banggakan Dewan Kerabat Siti Hamamah masa bakti 2019-2020 dan calon Dewan Kerabat masa bakti 2020-2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, sehat, dan sempat sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa secara virtual dalam acara Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Dewan Kerabat Siti Hamamah masa bakti 2020-2021 Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon Pangkalan MBS Yogyakarta. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kebahagiaan seperti saat ini. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Marilah kita buka acara serah terima jabatan dan pelantikan Dewan Kerabat Siti Hamamah Masa Bakti 2020-2021 Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon Pangkalan MBS Yogyakarta dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sejenak akan kita dengarkan dengan khusyuk lantunan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ayunda Intan Tanalina Hasna kepada yang bertugas disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Alamal Qur'an Khalaqal insan Alamahul bayan Asyamsu wal qamaru bihusban Wan najmu wasyajaru yasjudan
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga dengan dilantunkannya ayat Al-Qur'an tadi dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.